hari-hari ini hampir setahun memang kita seperti tersandra oleh apa namanya situasi. Dibilang buruk, sangat buruk. Tidak ada yang tidak merasakan. Hampir semua manusia di muka bumi mengalami situasi yang sama. Tersebab oleh pandemi COVID-19. Akan tetapi bahwa ada ruang-ruang yang saya kira perlu juga kita rawat, bahwa bagaimana sebetulnya kita mensikapi ini dengan sangat optimis. Kematian demi kematian, saudara-saudara yang setiap hari kita mendengar pergi meninggalkan kita, itu sebuah duka. Tapi pada akhirnya kita juga harus mengambil satu kata kunci, bahwa barangkali ini juga sesuatu yang memang sedang bumi ajarkan kepada kita, alam semesta dan yang menciptakan segalanya itu sedang menguji. Ada satu kalimat yang menarik. Some people feel drain, others just get wet. Ketika hujan turun, hanya ada beberapa orang yang bisa merasakan kehadiran hujan. Tapi barangkali sebagian lainnya ya hanya basah saja. Nah, pandemi ini menguji kita bagaimana kita bisa merasakan segala akibat, efek, dampak dari wabah ini dengan cara yang sangat optimistik, saya kira. Jadi kutipan itu sangat populer yang saya katakan tadi. Bob Marley pernah mengatakannya, Bob Dylan pernah menuliskannya dalam lirik lagunya, juga Roger Miller juga pernah mengatakannya, Robert Miller ya saya kira, Roger Miller. Nah, bagaimana selama pandemi ini kita meminjam kutipan tadi, kita bisa merasakan kehadiran pandemi ini sebagai sesuatu yang memang harus menjadikan kita semakin kuat menjadi manusia. Tidak bisa berandai-andai ini akan menjadi apa, bumi seperti apa, enggak. Tapi harus dijalani dengan penuh kesabaran, penuh. Mungkin saya sendiri bisa mengkritik apa yang saya katakan, bahwa enak aja ngomong. Tapi faktanya memang saya pun termasuk orang yang mengalami sesuatu yang maha berat di dalam proses pandemi ini. Tapi sekali lagi, tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan sepanjang kita secara bersama-sama, hand to hand, melaluinya dengan tenang, penuh kegembiraan dan yakin.